kira-kira. Ya pokoknya bang. Ini coba ngoprek dong. Baru no bang, sampai ya. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mars, balik lagi bersama 24 Garage. Nah, Jumat kemarin. Kok Jumat sih? Sabtu tanggal 4 dan 5. Kemarin kita ada acara parade 80 sampai 90 tahun Omers. Nah, jadi yang lahir pada tahun itu pasti bakalan tahu nih barang-barang hobi apa aja yang kita bikin. Mau lihat Omers serunya apa? Check it out. Direndam ya. Cabut ya, cabut baterai bang. Itu baru sebagian Omers. Nah, itu dari RC ya. Nah, ini dari Diecast. Oke, tetap seperti biasa Diecast forever lah pokoknya dah. Thank you EDC. Empat karat guys. Nah, ini sebenarnya acaranya diadain oleh apa? Surya Nation ya Mas ya. Dari jadi areanya Pontianak nih ngadain nih acara parade 80-90an. Nah, jadi bagi teman-teman yang lahir pada tahun 80-90an pasti tahu deh hobi-hobi ini. Nah, ini salah satunya Tamiya Omers. Be, Tamiya nih saya ketemu teman-teman lama saya. Be, banget. Duduk ya udah susah abangnya. Nah, Omers, jadi rindu sih sebenarnya main Tamiya, cuman enggak sampai terpikat sih ya. Belum. Enggak tahu. Jadi kita enggak tahu ke depannya apakah saya bermain comeback lagi main Tamiya juga enggak tahu, Mas. Nah, jadi pokoknya kita minggu ini ya. Jadi minggu ini kita seru-seruan ya. Sabtu minggu ini bersama 3 event ya. Itu pertama adalah RC Adventure, teman-teman dari RC Adventure, terus Tamiya. Ya, dari teman-teman Tamiya Pontianak ya. 4WD Pontianak, terus dari teman-teman Diecast dari Equator Diecast Community. Nah, jadi seru deh, seru banget. Iya, seru. Selamat sore pemirsa 24 Garage. Perkenalkan saya kawan dari TK yang punya channel YouTube ini. Nah, Omers, jadi sebenarnya kita thank you banget ya buat Surya Nation udah mempertemukan ya hobi, tiga hobi ini menjadi satu tempat, be, keren banget. Dan juga thank you banget buat para space yang udah ngasih tempat kita. Nah, keren-keren. Nah, ini tukang serutnya dari Jawa loh, Mas. Jauh banget sih. Ini teman saya waktu main di Tamiya waktu di Jogja, be, ketemu lagi. Jadi emang benar-benar nostalgia lah saya Tamiya ini, keren. Ngomong bang, jauh-jauh dari Jogja ngapain di sini bang? Jadi tim skrut. Oh itu. Aduh. Ngomong apa? Ngomong. Jadilah kalau gitu. Oke, sekarang kembali ke habitatnya. Diecast. Halo Om. Om, sehat? Alhamdulillah. Ini buat siapa ini ya? Untuk. Ini ada maba yang mau di DO nih. Masuk abadi. Nah, Omers, jadi seru banget kan. Jadi pokoknya lengkap lah kalau misalnya
Omas pada datang nih, beh pasti keren banget lah pokoknya. Bisa ngelihat RC, bisa ngelihat diecast, bisa ngelihat Tamiya dalam satu tempat, Omas. Beh seru kan? Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi thank you banget buat Suryanesha. Nah, jadi juga teman-teman yang datang thank you banget ya. Jadi baru kali ini lumayan ramai juga, terus ada banyak ada yang nge-sell juga ya dari Om Paijo. Nah, kalau mau lihat barang-barang yang Om Paijo kemarin tuh ada semua di sini. Yang sebelum dilelang, be keren. Nah, jadi koleksi-koleksinya terbaru-baru semua ya. Jadi variasinya lengkap banget untuk bulan ini, untuk apa koleksiannya tuh lengkap banget. Jadi dari JDM, Eropa dan Muscle Car, terus pokoknya dah geser dan ada semuanya. Nah, ini ada suhu Ali. Nah, ini baru benar-benar Hot Pie Boy, baju itu Jamnas Hot Pie. Halo. Mau main enggak? Mana? Mana berapa nih, Bang? Oh, itu hadiah, Bang. Udah jual. Itu for sale, Bang. Enggak, dijual. Estek ini sih ya, EDC Surya Pro. Kita juga ada lomba foto ya, Mas ya. Nah, jadi selama 2 hari kemarin itu kita ada lomba foto dan hadiahnya seru-seru juga. Thank you banget. Nah, ini gila kan. Koleksinya ngeri-ngeri, benar ngeri-ngeri, sumpah. Udah ada ininya figurnya. Mobil? Iya, ada punya mobil. Dia pakai itu, pakai distance. Iya, booster. Dan udah. Kalau nggak salah action pack itu ya, dari action pack doang ya. Tapi nggak terlalu detail lah ya. Iya. Oh, betul. Betul ya? Iya. Udah ada itu ya? Udah diskoninya. Nah, seru kan Omar, jadi bisa sharingan. Nah, ini Om Maman lagi lomba foto ya, Omar ya, lomba foto. Nah, 20 lah, Pi. Opele. Om, aku ada racun satu lagi, Om. Wah, nih, inilah yang aku tak suka nih, kalau udah kayak gini nih. Racun satu lagi. Pasti dia nak nunjukkan apa speedboat dia nih. Tempat. Wih, bagus lah kotaknya tuh. Ya, dapat kotak, Om. Asli. Kalau enggak pakai maling-maling bawah, jadi air dangkal pun bisa. Asik. Dari Danau Toba kemarin tuh. Cara itu, malam itu. Ini air dangkal pun air bisa. Hah? Ya, water jet. Berapa nih? 1-2 mulah ngumpung dulu sebenernya. Coba bang coba bang. Asik malu water pop ya malu ya malu. Bisa apa kayak begitu, Pak? Ini dia Pak Yato nih. Tren nih. Kepala. Benar aku, langsung naik viewer aku nih, Pak. Salah nih. Dia tuh tak bisa lurus, belok-belok. Oke, okay, kapal karam. Pakai tangan ya, Pak. Si Donat apa?
Pak. Oh, hidup. Keringat deh, Pak, keringat dah. Lurus, Pak, lurus, Pak. Lurus sana, Pak. Oh, gitu, Pak. Wah, oh, gitu. Belok-belok tuh kayak mau belajar ya. Yo, ngolo, ngolo. Lurus, lurus. Tidak pasti. Mana drag bus gue, Boy? Hah? Enggak dibawa. Ini nunggukan RLT-nya keluarnya di Indonesia. Oh, ini bukan bentar ini. Kalau ban karet, kalau mau bikin, ya, Bang. Om, baca apa nih? Ilmu pengetahuan alam. Pengetahuan alam. Bale bade RL apa? Oh. RL itu boy. Lot. Woi, ada boy. Ada enggak? Mana tadi? Tapi warna hijau itu. Yang warna ini enggak bisa untuk balap. Ngapa, Pak? Ringan, enggak terlalu berat. Oke, oke, oke. Oh, jadi ternyata ada yang lebih tua dari Manda. Manda itu bohong ya? Dusta Manda itu. Manda mau dimutasi ke pajak. Parah kan si Om kan, parah pokoknya. Ya kan, jadi ya gitulah Om Bas kalau udah ngumpul seru, pasti seru banget. Jadi keren lah. Nah ini Om Randa lagi cobain racunnya Om Pele. Mana Om? Boy. Nabrak woi. Olah benihnya. Gas Ran. Gas nih, berlaju lah. Pulah. Dapul dah nih. Virtus. Dapat langsung dapat baterai, Bang. Dua. Satu. Oh, satu. Pakai kutek lagi tadi, Bang. Apa? Pakai baterai itu ya, mobil drift ya. Langsung tinggal main. Berarti aman ini, waterproof nih. Aman. Dosa, aku suka setengah-setengah malas aku. Tamiya yang gak selesai-selesai kok. Sabaran. Cantik kamera mata, berjambul itu. Beli baru, jangan jadi susah. Udah dapat Exxon kok. Udah jalan lah Exxon-nya. Ayo dah, gas! Wuuuuh! Ayo Thailand nih, betul nih! Wuih, wah best! Lihat kan Omar, jadi seru banget. Jadi, apa ya, kita tuh kayak nemu mainan kayak anak kecil lagi gitu, balik lagi seperti anak kecil. Jadi gak peduli hujan, apakah terjadi apa-apa, pokoknya gitulah. Allah sayang ya tak jatuh . Nah gitu Omar, jadi hari pertama Dewan itu keseruannya seperti itu. Nah kita akan lanjut nanti di hari kedua yang lebih seru lagi Omers. Pokoknya tontonin terus ya Omers. Halo Mers, nah ini udah hari kedua ya. Nah jadi teman-teman RC lagi apa? Lanjut lagi untuk eventnya, event kejuaraannya. Jadi wah ini alat-alatnya Mers keren-keren pokoknya sumpah. Ini kalau Mers mau tahu ini harganya udah jutaan nih Mers ya. Jadi udah bukan ratusan lagi, udah jutaan. Nah sama juga seperti teman-teman dari Tamiya. Nah lanjut lagi untuk event keduanya. Tapi ini masih seri pertama sih, maksudnya masih babak pertama. Nah nanti baru babak kedua. Nah ini Om Martin. Gimana hormat Om? Seri kedua bos, aman gak? Aman, masih mau ya? Masih mau. Kupon masih banyak. Oh itu tuh kupon, kira aku stiker nih Bang. Kira aku stiker. Nah ini alatnya Om Mas ya. Nah ini dari alat Tamiya nya. Ya jadi rindu nih main Tamiya tuh. Karena udah banyak ya Mars ya, alat-alatnya mengerikan gitu. Keren lah pokoknya, keren. Gila, nah ini teman saya, Bogel.
Batara ya. Jajan lah. Bang. Oh, Bang. Lama-lama dulu, Mana? Iya. Enggak, Bang. Sampai main mobil yang pakai dorong ya, Bang. Wih, senyum lah, Boy. Wih, dah lah. Tapi kita males, Bang. Jadi abang sekarang ini main apa bang? Hah? Main apa yang ada di sini main kan? Asik, Gil. Jadi dia main apa sekarang ini, Gil? Main apa? Nanya RC gak ada barangnya. Kemarin waktu di Gaya dia bawa satu biji ya, Hot Wheels dia. Tak jelas abang ini, woy. Lari pak dia tak. Nah Omar, jadi seru kan, maksudnya ya kita sesama hobi, jadi sesama player hobi ini, jadi emang benar-benar seperti udah deket banget ya, padahal baru pada kenal-kenal gitu nih, karena emang udah satu frekuensi, jadi enak gitu, jadi enak banget untuk apa, untuk ngobrol, untuk saling bercanda, itu udah nyambung banget. Nah jadi Omar, kalau mau gabung silakan ya Omar. Nah kalau misalnya mau ke Daycast silakan ya, silakan ke Equator Daycast Community. Nah kalau misalnya mau ke main RC Adventure ada Instagramnya juga, ada RC Adventure Pontianak Omas. Nah ini ketuanya Om Pele ya. Nah salah satu ketuanya. Nah tuh kan Omas, seru kan Omas mainnya, kotor-kotoran Omas. Jadi anak RC itu semakin ada genangan semakin suka Omas. Nah itu yang itu yang salut banget. Effortnya keren banget tuh Omas. Effortnya keren banget tuh. Tuh keren kan, is keren, cakep cakep cakep. Jadi emang benar-benar keren lah mobil apa RC ini. Jadi pengen beneran jadi pengen ini. Nah Omers, nah jadi dari balapnya RC ini, nah Omers bisa lihat kan, jadi itu ada jalurnya Omers. Nah jadi kita itu ngikutin jalurnya, benar-benar apa ya, benar-benar harus ngikutin jalur yang udah dikasih. Nah ini adalah salah satu RC drift ya, can block, wih laju banget ini mobilnya Omers, beneran laju banget, kenceng banget tuh, lihat Omers, betul. Nih keren kan Omers, jadi lengkap lah pokoknya dari kemarin tuh, dari RC Drift ada, RC Adventure juga ada, pokoknya joss kemarin. Nah ini ada suhu kita. Suhu bawa figur. Apa nih Om? Suhu bonus nih, bonus. Ini ya Om, punya ini Om. Punyanya cewek. 164. Kalau nggak salah reguler sih nggak harus. Yang adanya premium, yang baru tuh yang kayak beca. Jadi gimana? Minat nggak? Hah? Satu aja, bang. Ini yang premium paling baru nih.
Chase-nya gak dapet om. Yang chase-nya deh, yang hitam ya. Ada, susah, gak ada yang jual. Tapi itu gak bisa dibuka ya? Gak bisa dibuka, premium soalnya. Dan di pick up, bukan. Bagus ini ya dari pagi itu. Apa? Dari pagi Hot Wheel. Itu Hot Wheel. Matchbox. Matchbox. Ini nanti warnanya. Oh, kan. Nah, ini udah mulai lumayan ramai yang datang ya, Mas ya. Nah, jadi ada Om Teguh di situ ya, ada Om Teguh, terus ada Om Depa, ada Om Zapi, ada si Yogi, ada Yogi, ada Rizky, ada Om Purnomo juga di situ. Nah, jadi thank you banget yang udah datang event ini. Nah, jadi event seru-seruan ini alhamdulillah ramai yang datang ya. Jadi mengeksistensikan. Nah, ini adalah pialanya tadi, piala untuk lomba foto. Nah, ya sebenarnya banyak sih yang tertarik mau ngeliat gitu, cuman ya karena takut atau gimana ya nggak tahu juga gitu. Tapi next ya, next kita coba bikin event lagi, semoga jadi ya, semoga jadi aja eventnya. Nah, lebih seru-seruan lagi biar lebih ramai yang datang. Nah ini so kita banyak banget dapat kupon nih. Ini baru ya. Jam 12 malam lah nih ya. Iya guys. Dua mobil pertandingan jadi satu. Oh, ada segitu banyak itu? Saya udah baru segini. Sinetronnya Hot Wheel nih. Dulu ini sinetronnya Hot Wheel nih, kalau nggak salah nih. World Racer ini. Nah, ini adalah apa? Fokusan baru ya, Om Joni ya, semakin keren. Gila, ini semakin rare banget ya koleksinya, semakin aneh juga gitu. Pokoknya seru lah. Pokoknya sekarang udah makin varian dari anak-anak EDC. Top, top, top. Top banget lah pokoknya. Keren. Nah, balik lagi ya kita ke... Nih, kita ngeliat teman-teman effort banget ya Yogi. Yogi pasti effort banget kalau udah masalah foto. Nih Zabi juga kelihatan banget anak hotpinya keren. Keren banget tuh. Si Pak Ketu lagi ngisengin Yogi ya. Aduh, berat gitu. Lu keren ya sepatu New Balance kalau. Iya, kan sepatu gue ini. Lupa ini kan MC ya. Oh iya. Tuh, tengokkan video tuh, YouTube, masukkan YouTube tuh. Tengokkan YouTube. Luar biasa kan? Udah. Itulah baru parah udah. Nah, Omers baru lihat kan kejailannya Om Teguh itu seperti apa. Nah, seperti itu. Tapi gara-gara itu Yogi juara lo 3. Keren kan? Nah, ini kita lagi ngeracunin teman-teman dari Tamiya ya, Blendwood ya. Semoga keracun, semoga gitu ya. Nah, jadi seru banget tadi. Keren ya. Jadi semuanya saling membaur ya, jadi kita saling nunjukin lah koalisi kita. Nah, seperti itu. Nah, nih Pak Lurah ya, Om Teguh. Nah, keren. Nah, jadi teman-teman lagi sibuk motoin semua nih. Nah, ini hari udah semakin sore ya, Mas ya. Nah, saya juga lupa ya bilang thank you banget buat para space ya, untuk udah nyajiin apa tempat ya untuk kita, dan sama juga teman-teman Om Surya Surya Nation, domisi atau areanya Pontianak, SBS Borneo kalau nggak salah saya, West Borneo ya. Nah, thank you banget. Nah, jadi Omers, hari udah semakin sore, jadi udah waktunya kita untuk pengumuman ya. Nah, namun teman-teman lagi pada sibuk upload ya semuanya, karena batasnya sampai jam 6 sore Omers. Lagi Omers. Om Purnomo, nah tuh Om Alvin lagi sibuk moto. Pin sehat, Pin? Sehat? Hati-hati. Oh my god. Lebih gampang. Oke, Omers, ini apa dia sibuk nge-upload ya. Oh, ini juri. Oh, Om Juri. Juri.
Gak apa-apa daripada burik kan. Udah makin sore ya Omar. Ini dia ya. Bang. Bang. Aman bang. Aman ya. Hanya kecil mas ini. Iya pak, iya, iya. Saya buang editnya semua ya. Stop. Upload. Nah. Oh ya Omar, yang mau tahu nama Japi ini loh Japi. Hai Japi. Om, cari lagunya dulu Om. Cari lagunya dulu boleh. Ini pun aku gak Om. Eh Bang. Ya lelang tuh. 30 detik lagi Bang. Ah. Bisa lagi internet bagus lu deh. Internet 5 lah, 5. PD ya. PD. Naikin 1000. Jadi Gi. Oh iya. Jadi gimana nih? Apa tuh? Menang enggak nih buat tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jalur langit PD nih. Eh ngapain jadi komering sih ini? Woi. Wah, parah nih. Kameranya. Soalnya apa? Parah space. Parah. Gak apa, keren ya, luar biasa. Iya, menang. Dapat yang rahasia kita. Yogi menang berturut-turut ya, dua kali ya. Orang dalam Yogi ini. Terima kasih. Satu lagi bang, Hendrik. Surya Nation, parade 80-90 derajat Celcius ke ini. Ya, semoga Surya Nation nih, event-eventnya nih jangan putus. Asik. Terus kemudian apa ya namanya ya, hobi ini kan, laki-laki ini kan boys will be boys ya. Oh, iya. Ya tolonglah cari Surya Nation tuh mungkin tiap tahun atau tiap minggu, tiap bulan gitu lah. Hari-hari. Buat acara. Jangan. Habis menurutnya. Oke. Okay. Terima kasih banyak. Wih, Om Pele. Terima kasih untuk Surya Nation dan juga untuk EDC ya. Siap, semangat buat foto ya Om. Iya, oke. Siap. Lanjut. Gue pengen ke dia 5-10 tiba-tiba. Oh iya. Juara berapa bang? Bang, juara berapa? Hah? Juara berapa? Juara 10 bang. Baru gak dia ini cek detailnya 5-10 langsung yeah, dapat. Iya, dapat ya. Emang di Jabahar tuh. Lanjut kita kemana? Sana lagi tuh. Biar mau merit. Wih, ini udah. Pertama, BW Jack TKN Babon BW Pencoa. Panggilan pertama, dua diberjakan. Jahit gas ke dalam kertas. Nanti aku foto. Oke Omar, nah jadi itu dari semua rentetan kegiatan dua hari itu pokoknya seru banget, thank you banget buat teman-teman EDC ya, member semua thank you banget. Terus buat Surya Nation juga thank you banget udah ngundang kita di acara parade 80-90 ya. Terus buat para space juga thank you banget udah ngasih kita tempat ya yang keren banget ini, dan kafenya cozy banget kok, jadi kalau mau nongkrong juga keren banget ya. Jadi thank you banget teman-teman semua untuk dua hari ini. Ayo kakak, thank you banget ya, jadi thank you banget. Nah, jadi kalau misalnya mau gabung, silakan gabung di Equator Decades Community. Kalau mau ngeliat kegiatan-kegiatan yang seru-serunya di Equator Decades Community. Jadi seperti itu. Oke, Omas, thank you banget. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Omas, next ketemu di event berikutnya dan sehat-sehat selalu. Salam, gas!